Bagi Anda penggemar Woko Channel pasti tidak asing lagi dengan pacar dari Muki Diplonto, anak dari Pak Nogalino yang mempunyai paras cantik ini sering sekali muncul dan beradu akting dengan lawan mainnya Muki Diplonto di Woko Channel. Hubungan asmaranya dengan Muki Diplonto yang tidak direstui bapaknya yaitu Pak No, menjadikan Tiwuk dan Muki Di harus sembunyi-sembunyi saat mereka berdua ingin ngedet alias ketemuan. Tak jarang saat mereka sedang asik berduaan malah kegep oleh Pak Nogalino bapak dari Tiwuk. Akhirnya kencan mereka berdua pun gagal alias bubar. Namun tahukah Anda mengenai profil Tiwuk yang sebenarnya? Tiwuk merupakan salah satu tokoh utama di Woko Channel. Dalam perannya, Tiwuk diceritakan seorang gadis yang memakai jilbab. Digambarkan Tiwuk sebagai anak Pak Galino, seorang pria duda yang kaya raya. Tidak hanya itu, Tiwuk juga sedang merajut asmara dengan tokoh Muki Di. Namun hubungan mereka tidak direstui oleh Pak Galino. Terkadang Tiwuk sembunyi-sembunyi untuk bisa berjumpa atau bepergian dengan Muki Di. Tidak hanya cantik, Tiwuk juga mempunyai bakat yang mumpuni dalam setiap aktingnya. Lalu siapakah nama asli dan fakta lainnya dari Tiwuk? Mari kita simak. Tiwuk mempunyai nama asli Nadia Arisonia. Ia merupakan gadis asli dari Desa Sonorejo, Grogol, Kediri. Ia juga cukup aktif di dunia maya, khususnya Instagram. Ia juga kerap membagikan momen saat jalan-jalan di akun Instagramnya. Diketahui Tiwuk memulai debut bersama Woko Channel sejak awal tahun 2020 yang lalu. Sama seperti para pemain Woko Channel lainnya, Tiwuk juga mempunyai latar belakang di dunia seni. Ia pernah menjadi biduan dari panggung ke panggung. Bahkan hingga saat ini, ia juga masih aktif di dunia tarik suara. Ibu kandung Tiwuk juga pernah ikut berakting dalam beberapa episode di Woko Channel. Untuk hal asmara, Tiwuk nampaknya cukup tertutup. Meskipun para fans Woko Channel mencocokkan Tiwuk dengan Muki Di, beredar kabar bahwa ia sebenarnya sudah mempunyai pacar dan akan segera menikah.